Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada Tadli ya, daripada grup Telegram DDAD Exclusive Girl Talk. Hari ini saya nak tunjuk cara macam mana kita boleh menggunakan mobile apps di Chat Nexus, okay, dalam pasaran saham. Okay, so Chat Nexus ni kita boleh install daripada Play Store. Okay, so kita boleh cari Chat Nexus. Okay, kat situ kita ada nampak Chat Nexus Stock Chart, dan kita boleh install. So saya dah install dalam handphone saya. Okay, apa yang saya buat, saya akan terus buka. So bila buka, kita akan ada satu aplikasi yang membolehkan kita untuk memantau pasaran saham. Jika contoh ni kita mahukan counter yang kita nak tengok. Okey. Okey. Kat sini saya nak tunjukkan cara ya. Okay, pada mulanya kita mungkin kalau nak tengok counter-counter yang aktif, okay, pada hari tersebut kita boleh tengok. Okay, kita klik dekat stop dan kita boleh tengok inilah top volume pada hari yang sebelumnya. Okay, kita boleh juga boleh tengok kepada percentage of gainers. Okay, ini percentage of gainers dan juga percentage of losers. Right. Okey. Kalau yang mana berminat untuk melihat kepada top volume tu, okey, kita tengok top volume. Okey, yang ni adalah top volume pada Jumaat yang lepas. Okey. Dan kita boleh juga lihat kepada volume yang tertinggi. Just klik saja volume yang tertinggi. Dan volume tertinggi adalah ini, okay, BGB/WB, Compugate dan sebagainya. Ini adalah pada 7 hari bulan. Okey, untuk WB ni adalah sebenarnya untuk waran, untuk waran syarikat DGB. Okey, sama juga dengan WA. Okey, sama juga dengan ni Asdion WB, ini semua adalah waran. Okey, waran ialah hak kita untuk membeli saham maknya lah. Okay, pada satu masa tertentu kita boleh buat pada bila-bila masa saja apabila kita telah membeli hak, okay, untuk kita membeli saham ibunya. Okay, sebagai contoh ni kalau DGB WB ni, kita ada hak untuk membeli saham DGB pada harga tertentu. Okay, daripada segi contoh, saya tak nak tengok kepada WB. Okey, saya nampaknya untuk volume pada 7.9 ni banyak kanya adalah counter-counter yang bersifat kepada warren dan sebagainya. Okey, ini adalah counter-counter yang percentage of gainers. Okey, sorry. Kalau kita pergi tengok kepada top volume, okey. Top volume. Okey, ini adalah top volume. Okey, kita lihat ada keyword Sakura Energy, Bond Oil, MYEG dan sebagainya. Okeylah, kita check satu lah, MYEG. Okey. MYEG, kita boleh kita just klik je dekat nama counter tersebut, kita boleh tengok kepada carta ni. Carta MYEG. So pada 7.9 counter MYEG dia mengalami sedikit penurunan, iaitu pada 1.63. okey, dia tutup pada 1.63. ya, okay, kita tengok sini 1.63 ni. Yang atas ni 1.63, volume ni dah 35.6 juta.
dan dia candlenya membentuk inverted hammer, okay, inverted hammer. Maksudnya dia mempunyai tekanan jualan, okay, dan kita tengok volumenya pun merah, okay. So ini caranya macam mana kita boleh melihat kepada counter-counter. Dan kalau kita nak melukis dalam chart Nexus pun boleh. Sebagai contohnya, kita klik edit, okay, kita klik edit dan kita pergi klik pada drawing, dan kita nak lukis satu garisan, kita just cuma pilih line dan kita boleh mula melukis. Okey, selalunya kalau kita nak lukis tu, kita cari titik yang terendah pada titik yang tertinggi. Okey, so contohnya ni yang terendah, dan kita tarik dia, okey, dan kita syarik dia supaya bertemu dengan titik yang terendah yang tertinggi. Okey, tapi kita lihat, okey, kita mungkin boleh membuat lagi satu garisan, okey, sebab dia telah membuat satu kenaikan yang agak tinggi. Okey, so kita buat lagi satu garisan yang mungkin boleh menyambungkan titik yang seterusnya. Okey, dan ini adalah garisan ni. Kalau nak buat garisan tu, kalau boleh dia bersambung dengan garisan yang sebelumnya. Dan juga kita boleh membuat lagi satu garisan yang lain, okay, kerana dia telah membuat lagi satu kenaikan yang tinggi juga. Okay, ini dia panggil parabolic curve, ya. Parabolic curve ni adalah apabila dia satu saham itu membuat satu kenaikan yang semakin tinggi dan semakin tinggi, dan dia menjadi satu parabolic. Okay, parabolic tu maksudnya daripada keluk yang agak landai kepada keluk yang agak tinggi kenaikannya. Dan kalau kita sambung lagi satu garisan, maka dia boleh jadi macam ni. Okey. So kita perhatikan kalau dia jatuh lebih rendah daripada garisan tersebut, maka dia boleh jatuh kepada garisan yang kedua ini. Okey, itu sebagai contoh. Okey. Lepas tu kita boleh stop drawing, okey, klik dekat tangan tu. Okey. Dan kita lihat MYEG ni, okey, dia telah mengalami satu kejatuhan yang agak besar, ya, di sini. Okay, satu kejatuhan yang besar. Okey. Ini gap down sebanyak dua kali. Okey, pertama dan yang kedua. So dalam teori gap ni, up or down ni, selalunya saham akan menutup kembali gap tersebut. Okay, dekat sini kemungkinan, okay, saham MYEG akan menutup kembali gap tersebut. Okay, itu adalah satu kemungkinan. Dan sebagai contohnya, kalau kita tengok, kalau lihat kejatuhan tersebut, kita mungkin tak nak masuk pada waktu dia baru jatuh, kerana dia mungkin akan terus jatuh. Okay? Dia jatuh yang terakhir sekali adalah di sini. Okay, saya dah boleh letak. Ini adalah dia punya... Oh, sorry, ya. Saya letak satu horizontal. Okay, ini adalah satu dia pernah... yang terendahnya ialah, ialah pada baik sangat pula lah ini. Stop drawing. Okay, saya perlu delete dulu line yang sudah. Untuk menggunakan apps ni mungkin memudahkan kita apabila kita berada di luar dan kita tak ada laptop. Okay, kita boleh gunakan. Okay. Lihat di sini, inilah garisan di mana ia telah membuat satu
support dari situ sebab dia telah buat satu reversal untuk candle tersebut. Okay, candle adalah candle doji. Okay, dia telah buat satu candle doji yang menunjukkan ini adalah satu reversal. Dan apabila dia telah membuat reversal, okay, dan di sini dia mencipta satu kenaikan, kenaikan yang higher low yang semakin tinggi dan higher high. Pada itu ialah ciri-ciri counter yang sedang mengalami uptrend. Okay. Alright, itu adalah contohnya macam mana kita boleh menggunakan carta chart nexus dalam mobile phone. Mungkin itu sahaja sekian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DDAD. Salam dunia dapat, akhirat dapat.